Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Les Lover, Belover, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Leslar. Tapi sebelum kesana jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Leslar. Oke, informasi pada malam hari ini ya, super cute. Di sini ada satu keluarga, dua keluarga bersatu di sini dengan pakaian yang serba couple putih hitam ya. Wah, semoga ini kabar bahagia untuk hadiah 5 bulanan Leslar. Kita doakan ya, semoga perjalanan cinta Rizky Billar dan Lesti Kejora semakin mendekati halal. Kita doakan semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikutip dari akun Instagram Cute Leslar, di sini menuliskan, ini membungkam Markonah yang jadi panitia surga ketika melihat konten Bang Afdal. Mimin mah udah yakin kakak dan dede pasti halal, amin. Soalnya nggak seperti biasanya dede di depan kamera bisa cute-cute manja. Dulu di konten kakak aja sering Abah Faldi blur. Konten Uno kelihatan leher dikit di take down. Konten Uno yang part akhir gendong-gendongan di take down. Kita yang ngikutin dari awal mah pasti yakin dede udah segitu luwesnya cute di depan kamera dengan hubungan yang jelas. Baru ini juga kan cute di depan kameranya overdosis untuk dede dan Abang Billar. Memang ya sekarang ini terlihat manja-manja gitu dan sering tuh gigit-gigitan dan manja-manjaan. Tapi mudah-mudahan ini semua adalah pertanda baik mereka menuju halal. Dan dari postingan tersebut ya, banyak sekali para fans mengomentari akun Instagram ini. Salah satunya dari Giska Prawisari di sini menuliskan, saya juga berdoa semoga beneran mereka udah menikah resmi, amin. Tapi belum resmi sepertinya, masih menentukan tanggal. Kemudian dari Wati Anggelo, amin ya robbal alamin, insyaallah lancar sampai hari bahagianya tiba, amin ya robbal alamin. Kemudian dari Namira Hardianti, pengen nangis ya Allah karena saking bahagianya ya. Yang mengikuti dari awal insya Allah tahulah bagaimana Lesti dan Abang Billar berjuang. Kemudian dari Jayanti di sini, amin ya Allah semoga kabar bahagia, lancarkan niat baik mereka ya Allah, amin ya robbal alamin. Kemudian dari para fans yang lain ya, masih banyak sekali nih yang berkomentar, ada ribuan bahkan jutaan nih yang berkomentar. Dari ladang beauty Markonah, pas lahir langsung mujur kali ini, kayak nggak pernah muda aja. Kemudian hashtagnya di sini ya, bismillah Leslar menuju halal, amin ya robbal alamin. Dari Ihsan Fir, bismillah Leslar menuju halal, semoga lancarkan niat baik antara dua keluarga ini ya. Semoga Abang Billar dan Dede Lesti, selalu bahagia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesedihan yang telah dihadapi berubah menjadi kebahagiaan yang sejati. Oke, ini saja informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk malam hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Leslar. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap menuju halal dan kita kawal sampai halal.